servis pertama yang akan diambil oleh Maksat Selangor dengan set pertama 0-0. Kosong. Masuk. Tangkis meniti di jaring. Putusan satu sama. Keputusan semasa 3-2. Masuk. Service over. Tiga sama. Game yang menarik ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Baik. Kandas daripada Maksat Selangor. Untuk yang bertanyakan siapa jadi untuk Maksat Selangor ataupun Maksat Johor yang memakai kasut oren itu adalah Fazil, manakala kasut putih itu adalah Syed Hussein. Dan juga untuk Maksat Selangor, kasut hitam adalah Syukri, manakala kasut putih adalah Azmi. Itu dia serangan bertali arus diberikan, ditunjukkan oleh pemain ini kepada Maksat Johor. Namun berjaya pula dirampas kembali oleh pemain Maksat Selangor dengan keputusan 5-5. Baik. Namun bola keluar. Usan 6-5. Kandas pula daripada Fazil. Bagaimana? Keluar. 6-5. Thank you.
drop saja bola itu. Ajak bermain di net. Bagaimana? Bulu tangkis keluar saya kira. Kedudukan 7 sama. Sengit perlawanan ini. Lapan tujuh. Sembilan tujuh. Kes masuk. Servis over. 8-9. Smash. Drop sahaja. Depan net. Namun bola keluar. Servis over. Kembali semula ke penguasaan Maksat Johor. 10-8. Baik. Service over 9-10. Masih lagi dalam permainan. Smash. Baik. Baik. Masih lagi berjaya diambil. Bagaimana? Masuk. Service over 10 sama. Sia-siakan oleh pemain Maksat Selangor. Dan dapat saya katakan di sini, kedua-dua pasukan untuk kategori veteran ini sama hebat, sama kuat. Kedua-duanya menunjukkan semangat juang yang cukup tinggi. Dan sudah pastinya kelebihan adalah kepada Maksat Selangor kerana telah pun memenangi dua perlawanan yang sebelum ini. Manakala Maksat Johor pula perlu memenangi perlawanan ini, perlawanan yang seterusnya dan perlawanan yang terakhir untuk mereka bergelar juara. Sudah pastinya itu merupakan satu tugasan yang cukup mencabar, namun tiada apa yang mustahil. Sudah pastinya persiapan yang cukup lengkap telah dilakukan, namun kini semuanya bergantung kepada mental masing-masing dalam mengharungi perlawanan akhir pada hari ini. Dan kandas pula dijaring. Baik, kawalan yang ditunjukkan. Masih lagi dalam permainan. Oh, sampai hampir terbaring pemain itu. Eh.
keputusan semasa 12 sama. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, kedua-dua pasukan, keempat-empat pemain mempunyai level yang sama, yang hampir sama, dan dapat mempamerkan permainan yang saya kira cukup sengit setakat ini. Namun bagaimana? 13 Johor, 12 Selangor. Bagaimana? Saksikan kandas pula dijaring. 13 sama. Masak Johor 14. Smash. Smash sekali lagi. Sekali lagi smash. Sekali lagi. Bijak pemain ini mencari ruang kosong di sebelah hadapan dengan berjaya untuk mendapatkan poin yang seterusnya. Namun Masak Selangor berjaya merapatkan jurang mata dengan 14-15. Pusan semasa. Tujuh belas empat belas. Sebelah depan menyambar sahaja bulu tangkis yang dihidangkan. Namun pemain Masak Selangor sudah pastinya tidak akan membiarkan lawan mereka untuk pergi jauh mengejar kedudukan 15-18.
Bukan 15-18. Servis Maksat Selangor. Namun Maksat Johor berjaya mendapatkan mata yang ke-19. Baik permainan yang ditunjukkan. Bola keluar. 20 set point. 15. Bagaimana? Bulu tangkis keluar. Set pertama dimenangi oleh Maksat Johor dengan 21, Maksat Selangor 15. Permainan akan diteruskan dengan set yang kedua yang akan disajikan sebentar saja lagi. Set kedua yang akan diambil, dimulakan oleh Maksat Johor. Tangkis keluar. Maksat Johor 1, Maksat Selangor 0. Satu sama kedudukan semasa. Dua satu. Smash cukup kencang mencari di sebelah tengah di gelanggang. Maksat Selangor tidak berjaya untuk diambil. Dua sama keputusan terkini. Smash yang dibuat. 3-2, Selangor 3. Baik.
Mantap. Itu dia, dua kali smash. 4-2. Keputusan 3-4. Bagaimana? Bulu tangkis keluar. 5-3. Sudah pastinya keempat-empat pemain ini perlu memberikan fokus 110% bagi mencari kemenangan dalam perlawanan bagi kategori veteran ini. Keputusan 6-3. Pemain Johor perlu mengelakkan daripada membuat kesilapan-kesilapan mudah. Dan bagaimana? Bola keluar. 7-3. Keluar. Servis bertukar tangan kepada Mat Sak Johor pula. Tindakan refleks daripada pemain Selangor ini. Kedudukan semasa 8-4. Oleh keempat-empat pemain ini yang saya kira cukup sengit. Sangkut pula. Mata yang ke-9 untuk Mat Sak Selangor. Lima. Baik. Drop sahaja. Smash. Dan tidak berjaya diambil pemain Mat Sak Selangor. Servis bertukar tangan. Jaya mendapatkan mata yang ke-11. Mereka akan berehat seketika. Time break. Mungkin jurulatih akan memperkatakan sesuatu.
merencanakan rancangan dengan penuh teliti, mungkin mencari kemenangan untuk Masak Selangor. Kerana pada sebelah ataupun set yang pertama tadi dimenangi oleh Masak Johor, dan jika sekiranya set ini dimenangi oleh Masak Selangor, maka kita akan teruskan dengan set yang ketiga. Perlu diingatkan juga, setakat ini Masak Selangor telah pun berjaya memenangi dua kategori yang diadakan sebelum ini, iaitu single wanita dan juga single lelaki. Dan sekiranya Masak Selangor memenangi satu sahaja lagi kategori, maka Masak Selangor akan menjuarai kejohanan badminton untuk edisi pada kali ini. Namun sudah pastinya Masak Johor tidak akan memberikan laluan yang mudah untuk mereka. Dan bola tersangkut di jaring 7-11. Teruskan dengan servis kepada servis diberikan kepada Masak Johor. Fazil akan mengambil servis ini, namun tidak masuk. 13-8. Masih lagi dalam. Oh, tepat mengenai belakang kepala. Smash bertali arus. 1, 2, 3. Tepat mengenai belakang kepala pemain Selangor ini, iaitu Syukri Abdullah. Namun tidak disengajakan.
Sekali lagi. Baik. Mengelirukan pihak lawan daripada Fazil. Sikit saja sentuhannya. Semakin merapatkan diri, merapatkan jurang mata. 10-13. Namun kandas dan servis bertukar tangan kepada Maksat Selangor. Bulu tangkis keluar. 15-10. Sekali lagi 16-10. Over 11-16. Baik sentuhan tap sahaja. Tiga belas enam belas. Daripada Maksat Selangor. 14-16. Semakin menghampiri, semakin mengejar mata, mata yang menghampiri. Tidak masuk. 15-16. Sudah bersedia Fazil untuk smash tadi. Out. Service over. 17-15.
17-15. Baik. Smash. Tidak masuk. 18-15. Mata kepada Maksad Johor. Smash. Sekejap mencari di sebelah hadapan. Kandas kali ini. 19-16. Selangor mendahului. Kandas. 17-19. Set point 20. Set point 17. Tiga mata membezakan mereka. Bagaimana? Keluar. 18-20. Penguasaan Masak Selangor memerlukan satu saja lagi. Smash. Smash. 19-20. Sama sangkut di jaring. Terikat dengan 20 sama. Bius memerlukan dua mata. Satu lagi mata diperlukan Maksad Johor bagi mereka menjamin kemenangan bagi perlawanan kategori veteran ini. Namun belum lagi berakhir.
kedua sokongan, sokongan yang cukup gemuruh di laungkan daripada penyokong-penyokong. Itu dia perlawanan kategori veteran dimenangi oleh Masa Johor. Peluang mereka untuk menjuarai kejohanan badminton ini masih lagi hidup dengan keputusan besar setakat ini 2-1.